السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين واصحابه الاكرمين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم ات نفوسنا تقواها. وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا Walimasyayikhihim walilhadhirina Hadirin hadirat yang dimulakan Allah SWT <tuh> Alhamdulillah wa syukurullah Atas nikmat dan karunia dari Allah SWT Kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini Semoga dalam pengajian pagi hari ini Allah berkenan menambahkan Nikmat dan karunianya kepada kita Berupa nikmat ilmu, nikmat pemahaman taufik hidayah dan bimbingan untuk bisa mengamalkan dan melaksanakan apa yang kita pelajari insya Allah pada pagi hari ini. Hadirin hadirat yang dimaklumkan Allah Taala, kita akan mengaji tentang akidah dengan membaca kitab Kami utugian Syarah Mandumat Suabil Iman. Nazomnya ditulis oleh Syekh Al Malibari rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Rahimahullah. Dan kita akan baca insya Allah cabang iman yang ke-13 ya. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani Rahimahullah wa syu'batu as-salisata asyarota -as wa syu'batu dan cabang iman as-salisata as yang ke-13 adalah at-tawakulu tawakal adalah tawakal. Cabang iman yang ke-13 adalah tawakal. kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, A'udhu Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa'alallahi dan kepada Allah lah, bahkan maknanya dan hanya kepada Allah lah, <tuh> dan hanya kepada Allah fatawakkalu. Maka bertawakallah kalian. Bertawakallah kalian in kuntum mukminin jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Nawawi salah wa tawakkulu salatu darajatin. Tawakal itu ada tiga tingkatan. Al ula tingkatan yang pertama an yakuna haluhu keadaannya keadaannya an yakuna haluhu ini keadaannya fi haqqillahi ta'ala dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala wa fi dan dalam hal percaya dalam hal percaya bi kafalatihi terhadap jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala wa inayatihi dan terhadap Perhatian dan terhadap perhatian Allah Subhanahu ta'ala. kehalihi fithkoti seperti keadaannya fisikoti dalam hal percaya bilwakili kepada seorang wakil kepada seorang wakil ini apa namanya e, tingkatan yang pertama tingkatan yang pertama asannya As tuh tingkatan yang kedua anyaku nahaluhu Keadaannya ma'allahi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti keadaan anak kecil. Seperti keadaan anak kecil. Atau batita bahkan ya. Bawah tiga tahun ya. Seperti keadaan anak kecil. Batita namanya. Fi haqli ummihi dalam hak ibunya atau pada hak ibunya. Fa'innahu, sebab anak kecil itu layak ribu tidak mengenal layak ribu tidak mengenal weroha selain ibunya. Selain ibunya. Walayaf za'u dan tidak mencari perlindungan dan tidak mencari perlindungan ila hadir kepada siapapun kepada siapapun siwaha selain ibunya. Selain ibunya wala tamidu dan tidak bertumpu, tidak bertumpu ya, atau berpegangan, illa iya'ah kecuali kepada ibunya. Fa'in oleh kartu jika anak kecil itu melihat ibunya, ta'al lako, maka ia bergelayutan atau bergantung. Maka ia bergelayutan atau bergantung piha kepada ibunya. Kepada ibunya, fi kulli halin pada semua keadaannya. Oke, okay. wa inna bahu amrun, wa inna bahu dan jika menimpa kepadanya, jika menimpa kepadanya amrun suatu urusan, jika menimpa kepadanya suatu urusan, fi goibatihi pada saat ibunya tidak ada, pada saat ibunya tidak ada, karena maka jadilah, karena maka jadilah awalusabikin yang pertama kali meluncur, yang pertama kali meluncur, ilalisanih pada lisan anak kecil itu adalah ya ummah, adalah panggilan ya ummah, wahai ibu, wahai ibu. Jadi kalau bahasa kita ibu, ibu gitu aja ya. Wa awalu dan yang pertama kali terlintas, dan yang pertama kali terlintas ala pada pada hatinya pada hatinya, Ummuhu adalah ibunya. Adalah ibunya. Fa'innahu. Sebab anak kecil itu. Sebab anak kecil itu. Qad wasikoh. Telah benar-benar percaya. Telah benar-benar sikoh. Telah benar-benar percaya. Telah benar-benar sikoh. Bika fa'latihah. Terhadap jaminan ibunya. Terhadap jaminan ibunya terhadap jaminan ibunya, wasapakotiha dan sikoh kepada kasih sayang ibunya sikoh kepada kasih sayang ibunya sikotan tamatan dengan kepercayaan yang sempurna dengan kepercayaan yang sempurna oke ya asal satu yang ketiga tingkatan ketiga kata Syekh Nawawi an yakuna bainayadayillah hendaknya keadaan, hendaknya keadaan seorang manusia, keadaan seorang manusia, baina di hadapan, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fi harakatihi, dalam semua gerakannya, dalam semua gerakannya, dan semua diamnya, harokati semua gerakannya atau gerak geriknya wasakanati dan diamnya mitla al seperti mayit. mitla al seperti majid bainaya dayil ghazili di kedua tangan orang yang memandikannya layu farikuhu ia tidak menjauhi Allah ia tidak menjauhi atau tidak berpisah dengan Allah atau tidak menjauhi Allah illa an yara nafsahu kecuali ia melihat kecuali ia melihat nafsahu dirinya melihat dirinya mayitan sebagai seorang mayit sebagai seorang mayit tuharriquhu yang digerakkan yang digerakkan oleh al-qudratul azaliyah oleh al-qudratul azaliyah takdir yang bersifat azali takdir yang bersifat azali kama tuharriqu sebagaimana menggerakkan Yadul Ghazili tangan orang yang memandikan. Wa huwa alladhi imanuhu. Wa dan dialah orang yang bertawakal di level 3 ini dialah alladhi imanuhu. Seseorang yang kuat imannya. Seseorang yang kuat imannya bi annahu bahwasanya Allah Taala mujrin zat yang memperjalankan zat yang memperjalankan lil harokati lil harokati pergerakan wahada tingkatan ini kata Syekh Nawawi tingkatan ini a'lad darajat adalah tingkatan tawakal tertinggi kata Syekh Nawawi al-bantani rahimahullah oke wal ula sedangkan tingkatan pertama wal ula pakai domah diamzanya wal ula sedangkan tingkatan pertama adnahu adalah tingkatan tawakal paling rendah. Tingkatan tawakal paling rendah wasaniatu sedangkan yang tingkatan kedua Akwa minal ula. Tingkatan kedua lebih kuat daripada tingkatan pertama. Tingkatan kedua lebih kuat daripada tingkatan pertama. Oke okay, ya. Uh, Hadirin hadirat yang jiwaku Allah salah, ini bacaan kita terhadap kitab apa? komik utuhian, terhadap kitab komik utuhian yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Rahimahullah. Hadirin hadirat yang Allah salah, cabang iman yang ke-13 adalah tawakal. Kosa kata tawakal ini juga sudah diserap menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia dan juga sudah menjadi bagian dari kosakata kaum muslimin dan bukan kaum muslimin ya sudah menjadi kosakata kaum muslimin dan bukan kaum muslimin nah, dalam berbagai momentum dalam berbagai momentum di mana manusia merasa berat menghadapi sesuatu atau suatu keadaan Begitu menghadapi keadaan yang berat atau keadaan yang sulit, maka biasanya akan muncul kata-kata, ya sudahlah, tawakal saja kepada Allah SWT. Tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosa kata tawakal sendiri, Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, itu akar katanya atau huruf yang menjadi dasar bagi terbentuknya kosa kata tawakal itu adalah wawu kaflam wawu kaflam ya dan itu pun sudah diserap menjadi bahasa Indonesia juga namanya wakil namanya apa wakil tawakal itu seakan-akan kita telah mewakilkan urusan kita kita telah mewakilkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tawakal itu begitu ya. Nah, karena kita sudah mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka ya sudah namanya juga sudah mewakilkan. Kalau kita sudah mewakilkan suatu urusan pada pihak lain, ya sudah kita lepas sudah karena semuanya sudah diwakilkan. Itu apa pengertian tawakal ya? Pengertian tawakal. Berarti Bapak Ibu yang kalau salah tawakal itu berarti kan ada kita, kita manusia sebagai pihak yang mewakilkan, lalu ada Allah Subhanahu taala sebagai yang kepadanya kita mewakilkan dan ada satu lagi namanya mewakilkan berarti mewakilkan suatu urusan. Mewakilkan suatu urusan. Nah itulah tawakal. Jadi kita mewakilkan kepada Allah subhanahu ta'ala apa yang kita wakilkan kepada Allah? Urusan kita. Oke. Okay. Menarik kalau kita dalami urusan manusia itu apa sih urusan manusia? Nah ini ya. Apa sih urusan manusia itu? Nah di disini juga nanti akan kelihatan manusia itu berdasarkan urusan-urusannya akan kelihatan level dan makomnya juga akan kelihatan level dan makomnya dengan cara melihat apa urusan dia apa urusan dia ada banyak di antara manusia yang urusannya itu hanyalah urusan urusan makan dan minum nah dalam urusan makan dan minum ini seringkali kita dapati dengan bahasa lebih umum urusan rezeki. Dalam urusan rezeki ini kita sering dapati manusia bertawakal kepada Allah dalam arti mewakilkan urusan rezekinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umumnya umumnya pembicaraan kanan kiri kita saat berbicara tentang tawakal itu tawakal dalam urusan rizki ini umumnya. Nah ini istilahnya tawakulul awam. Tawakalnya orang-orang awam karena kebanyakan mereka hanya level yang diurus itu urusan rizki. Makan hari ini, minum hari ini. Kira-kira begitu. Atau makan besok, minum besok gitu saja urusan rizki. Dan bagi mereka itu sudah sesuatu yang berat, sesuatu yang luar biasa dan itu sudah merupakan puncak perjuangan hidupnya di dunia sudah merupakan apa puncak perjuangan hidupnya di dunia karena berat maka mereka bertawakal kepada Allah nah, ini penggunaan kosakata tawakal di situ ya mereka bertawakal kepada Allah swt dalam urusan rezeki itu nah, juga bagian dari awam juga ini Urusan orang awam selain Rizki juga urusan kalau dia seorang lajang. Kalau laki-laki belum punya istri, kalau perempuan belum punya suami, ya baik lajang dalam arti eh, perjaka gitu, atau gadis, ataupun ya menduda atau menjanda gitu. Ada urusan lain dalam hidupnya, namanya urusan jodoh, namanya urusan jodoh nah banyak juga dalam urusan ini kosakata tawakal itu dipergunakan ya sudahlah urusan jodoh kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya urusan ini kita wakilkan kita serahkan maksudnya begitu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diurus untuk diurus urusan jodoh kita Nah ini juga masuk kategori tawakul awam tawakul awam Nanti kalau sudah punya jodoh, masalah anak, itu lagi ya. Masalah anak, begitu lagi. Ya kita tawakal, dalam arti kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau surat Al-Ma'idah ayat 23 ini, ini tawakal di level dan di kelas yang berbeda, di makom yang berbeda. Tawakal di kelas atau di makom atau di level yang berbeda. Ini adalah tawakalnya para al-ambiya wal-mursalin wa warasatuhum. Tawakalnya siapa? Tawakalnya para al-ambiya wal-mursalin wa warasatuhum dan para pewaris mereka. Nah ini tawakal dalam apa? Ini bukan tawakal dalam urusan makan. Ini bukan tawakal dalam urusan jodoh. Bukan tawakal dalam urusan anak. Bukan tawakal dalam urusan rizki. Tetapi ini tawakal dalam urusan yang nah, kita lihat. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-Maidah ayat 23, tapi kita akan baca dari sebelum 23 dan juga setelah 23. Saya akan baca ayatnya. Alhamdulillahihminasyaitonirrojiim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم, إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا ادخلوا عليهم الباب فاذا تخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين Oke cukup sini lanjutannya masih ada ya karena ceritanya masih berlanjut tapi cukup di sini dulu ya jadi kalimat tawakal di sini fatawakalu in kuntum mukminin tawakal ini bukan dalam konteks urusan makan urusan rizki urusan pekerjaan dalam arti pekerjaan yang menghasilkan uang atau urusan jodoh, atau urusan anak, tapi ini adalah tawakal dalam melaksanakan perintah Allah. Tawakal dalam melaksanakan perintah Allah, yang isi perintahnya adalah perjuangan untuk memenuhi atau merealisasikan apa yang menjadi perintah Allah, yang konsekuensi konsekuensi dari melaksanakan perintah Allah dan perjuangan mewujudkan perintah Allah ini konsekuensinya adalah kematian. yaitu itu puncaknya. Atau kalaupun tidak mati konsekuensinya adalah kegagalan. Inilah apa namanya tawakal para al ambia wal mursalin wa warasatuhum. Makomnya tawakal para nabi, para rasul dan para pewaris mereka yaitu tawakal atau singkatnya tawakal dalam urusan perjuangan menegakkan agama Allah. Tawakal dalam urusan apa? perjuangan menegakkan agama Allah. Dan ini perlu kita dalami karena ini menarik nih ya Bapak Ibu ya. Dan semua Quran menarik. Semua Quran menarik tentu ya. Tapi menarik dalam arti ya konteks kekiniannya dan situasi dan keadaan kita sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT di Al-Ma'idah ayat 20 sampai kepada ayat 26, 20 sampai 26, berarti ada tujuh ayat, tujuh ayat dari surat Al-Ma'idah ini bertutur atau berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang Nabi dan Rasul memimpin Bani Israel Menyelamatkan Bani Israel dari rezim Firaun di Mesir, dan cara menyelamatkannya adalah dengan meninggalkan negeri Mesir. Dan akhirnya mereka selamat, dan Firaun serta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah SWT di lautan. Oke, itu kisahnya. Nah, setelah mereka selamat dari rezim Firaun ini, Allah SWT kasih tugas, kasih misi kepada Bani Israel. Apa misinya? misi yang Allah berikan pada Bani Israel adalah membebaskan Bani Israel sedang dalam posisi tidak memiliki persyaratan material apapun. Dan jika kita ada nyali untuk masuk, hal-hal setelah atau dibalik urusan masuk itu, itu kita serahkan, kita tawakalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.